Alhamdulillahi muhyiddiyari wa musyami syahab Wafidid dambi dimanta Ahlaluhu subhanahu wa ta'ala Wa huwa al-karimu tawab Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la syarikahu malikul wahab Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyal awal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallatan wa salam da'ima mutalazimain ila yawmil ma'ad Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala was'aluhu min fadlihil mata wa ta'firu bi sutir sadaqati wa biri wa khair wa sabab Alhamdulillah ujian puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salawat serta salam marilah kita kurniakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kita semua itu menyadari bahwa betapapun giatnya usaha kita di dalam memenuhi amalan-amalan agama, tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam diri kita masing-masing. Dan sekian banyaknya perintah-perintah agama yang pasti masih ada sebagian yang belum kita ketahui, apalagi tentang larangan-larangan yang tentu banyak sekali yang kita tidak kerja atau tidak lakukan. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita dan kita kejar terus kekurangan-kekurangan kita, di samping kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawabu." Yang artinya setiap anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal musyawiku," yang artinya celakalah bagi orang-orang yang suka menunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat. Bertobat adalah mengungkapkan keinginan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentunya kita akan mengoreksi diri kita masing-masing. Idza fi nafsi. Dari kita dilahirkan ke bumi ini sampai usia kita sekarang ini, sudah berapa banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan? Sudah berapa banyak harta yang kita makan? Atau mungkin saja anak kita yang makan dari jalan yang tidak benar, yang kita gunakan untuk kebaikan kita dan keluarga kita? Sudah berapa langkah kaki kita yang kita gunakan untuk kebaikan, atau bahkan sebaiknya langkah kaki kita ini selalu menuju kemaksiatan? Sudah berapa banyak tangan kita yang kita lakukan untuk kebaikan atau justru untuk kemaksiatan, sebagai penyambung lidah dalam kemaksiatan? Apalagi lisan kita. Lisan kita ini tidak terkendali. Bahkan mungkin saja lisan adalah senjata kita yang paling ampuh. Bahkan untuk membuat satu pengungkaran dengan lisan sangat mudah, dan untuk membuat kebenaran pun sangat mudah. Nah, sebab itu taubat ini merupakan jalan yang paling baik buat kita sebagai hamba Allah, yang di saat ini, di tahun-tahun ini, kita semua mengalami begitu banyak saudara kita yang mungkin saat ini tidak bertaubat.
yang mungkin saja Allah ambil dalam keadaan sempurna. Buat cermin buat kita, kondisi sehat walafiat, kemudian Allah ambil dengan kondisi yang tidak kita inginkan bersama. Hendaklah kita semua menjadi cerminan buat kita sebagai hamba Allah. Taubat adalah merupakan senjata kita. Syarat bertobat satu adalah meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, menyesali segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, bertobat untuk tidak kembali lagi kepada jalan kemaksiatan. Tiga hal inilah yang harus kita cermati dalam diri kita sebagai hamba Allah yang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari selalu berbuat salah dan dosa pada siapapun, baik dengan lisan, tinggal laku, berlaku segala macam hal. Ini menjadi keinginan buat kita. Kau muslimin, jangan asal cuma dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung buat anak-anakku yang pada hari ini ikut berjamaah. Sebagai bekal nanti anak-anakku sekalian, sebagai generasi pengganti bapak-bapak kalian, tanamkan keimanan dan keislaman kalian. Jauhkan segala perbuatan kemungkaran. HP yang ada di tangan kalian, gunakan untuk kebaikan. Jangan gunakan untuk kemaksiatan, gosip, namimah, tiba dan segalanya. Bahkan jangan digunakan untuk membicara Allah. Gunakanlah HP yang ada di kalian. Teknologi yang dalam ini menjadi cerminan buat kita untuk menjadi jalan kebaikan. Semoga alat-alat yang kita gunakan dalam nanti akan menjadikan amal yang buat kita. Apa yang kita gunakan nanti akan menjadi pertanggungjawaban untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang orang yang sudah berani menunda taubat berarti ia mengira dirinya akan hidup kekal di dunia. Padahal sekali-kali ia masih hidup jika ia mampu menyakiti, suka menunda taubat, maka tentu tidak akan mampu meninggalkan dosa-dosanya pada hari ini. Sebagaimana Allah, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma'alnahum wala yamu khasibu waja'al sunul khawti wal qalbu khotibu, yang nantinya berlalu masa lalu dan hari ini sedang dosa harus berusaha menumpuk, dan datanglah utusan maut sedang hati dalam keadaan lengah. Kenikmatan di dunia adalah tipuan dan penyesalan, dan kehidupanmu di dunia adalah kemustahilan dan kebatilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita statement bahwa kehidupan di dunia ini adalah merupakan ladang atau tidak, ladang segala ladang, baik berbuat kemaksiatan ataupun berbuat kebaikan. Tentunya kita punya ladang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita tanam dengan kebaikan-kebaikannya. Tidak berat selat nanti sekarang cabut atau kita panen selat nanti dihadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, lebih dari itu tentu kita sadari bahwa datangnya maut tidak seorang pun yang dapat mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dan yang tak terduga-duga sebelumnya bisa menjadi menimpa seorang yang masih muda, atau bahkan orang-orang yang di pagi hari ini masih dalam keadaan segar, di siang hari masih dalam bekerja, dan Allah ambil di saat-saat yang tidak ditentukan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Araf, walikulli ummatin ajalun fa idza ajala ajaluhum la yastaqdirun sya'atan wa la yastaqdirun, yang artinya tiap-tiap umat mempunyai azab, maka apabila telah datang azabnya mereka tidak dapat mengundurkannya dan sedikit pun, dan tidak pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 39. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan statement
Kemudian banyak sekali kita dengar dari teman-teman kita kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim, beliau mengatakan, besok aku akan berpuasa, besok aku akan berpuasa. Kalimat ini yang sering kita dengar kepada saudara-saudaraku sebagai kaum muslim, seharusnya lakukanlah segera. Jangan ada kalimat besok kita harus berpuasa, karena belum tentu besok kita akan hidup sebagaimana Allah akan berfirman. Azal tidak ada yang tahu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara-saudaraku yang hadir di sini dan yang berada di rumah sebagai seorang muslim yang mungkin saja di KTP-nya Islam, mari kita niatkan dalam diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ilahi semua berpulang kepada diri kita masing-masing. Apa yang telah nanti kita akan bisa bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku jemaah Jumat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita semua mengakui terhadap kesalahan-kesalahan kita, mari kita segera bertobat dengan menyesali diri karena terlanjur melakukan kemaksiatan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat. Kemudian kita ganti perbuatan-perbuatan yang salah itu dengan perbuatan amal-amal yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 39 yang artinya, maka barang siapa bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faman tabaa min ba'di dzunubihi wa astaghfara fa inna Allaha yatubu 'alaihi inna Allaha ghafurur rahim. Ja'alallahu wa iyyakum min at-tawabin wa qalana wa iyyakum bihi tadi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzina yaqbalu tawbatan an ibadihi wa yaqbalu as-sayyi'ati wa yaqbalu ma taqabalu. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Di dalam masa waktu ini kita tidak perlu lama-lama di dalam kesukaan bersama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita. Wastaghfirullahal azim illi wa lakum wa lisa'i muslimin fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma
kaum dia. Allah mampir di muslimina wal muslimat. Allah mampir di muslimina wal muslimat. Allah mampirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbifirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau Maha Pengampun segala dosa yang kami perbuat. Ampunilah segala dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, di dalam masalah ini ya Allah, musibah yang Kau berikan kepada kami, jadikan musibah yang terbaik buat kami. Karena yang keluar buat kami ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana aghfir lana wa likwalidayna alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha yaqulu lil'abd wa lil'insani idza ra'aytah fa idza yusuba wa yata'ala yaqsha wa yunka wa al-baghya wa al-ghulub la tamtazakahu fasturullaha wa alihim yadzurkum fasturu ala ni'matihim ahlikum wa la tukirullaha akbar. Kami bersolat.